TV KPM. La 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 la. Wah, ramai ni kawan-kawan. La 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 la. Wow, cantiknya taman bunga ni. Eh, tengok tu. Ada banyak rama-rama. Warna-warni. Kena tangkap ni. Eh, ini rama-rama paling cantik saya pernah jumpa ni. Eh, kena tangkap ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot prasekolah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak belajar mengenai serangga murid-murid. Jadi, Ria ingin memperkenalkan sekali lagi guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jemput datang kepada Cikgu Nur Anis Idayu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Cikgu, kita tidak berdua hari ini. Kita juga ditemani oleh Cikgu Jurubahasa Isyarat kita. Ada Cikgu Sharifah Nur Solehatun daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Selamat datang Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Di awal permulaan tadi, Cikgu jadi rama-rama. Apa berkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Cikgu Idayu. Okey, tadi kita Cikgu jadi rama-rama ya. Anak-anak nampak tau berlari-lari kan, berkejar-kejaran. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai serangga. Seronoknya. Okey Cikgu, jom kita teruskan. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Cikgu akan ajar murid-murid untuk bersoal jawab menggunakan ayat yang mudah serta murid-murid dapat membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan yang betul. Okay. Kita akan belajar beberapa jenis serangga. Serangga, dia punya ejaan dia dan juga sebutan. Okey, jom cikgu. Okey. Ria, sekarang ni cikgu nak tanya. Ya, kita nak tanya Kak Ria ni, apa agak-agak apa yang ada dalam kotak misteri ini? Ada apa ni cikgu? Jom kita buka boleh cikgu? Okey, cikgu tak nak buka lagi. Cikgu nak minta Ria teka apakah yang terdapat di dalam kotak misteri ini. Okey, kalau macam tu kita minta kakak Ria apa rasa? Cuba ulurkan tangan. Cikgu, adakah serangga ini menggigit kita cikgu? Itu kena rasa tu. Cikgu pun rasa macam takut ni. Takutlah cikgu. Okey. Kita pejam mata. Okey, cuba. Supaya Kak Ria tak nampak. Alamak, apa ni cikgu? Ini apa macam laba-laba je cikgu. Betul ke? Betul ke? Okey, cuba keluarkan. Okey. Cici! Ini apa cikgu? Mesti murid-murid cikgu ramai yang tertanya-tanya apakah ini. Inilah dia, kita panggil kumbang. Kumbang. Maknanya tadi dia salahlah cikgu. Ini bukan laba-laba, ini adalah kumbang. Ya, betul. Kumbang ini adalah sejenis serangga. Okey. Kumbang ini pun kita ada beberapa jenis serangga tau. Kita ada rama-rama. Rama-rama tu pun sejenis serangga ha. Nampak tak? Cantik kan? Comel lah cikgu. Ini pun rama-rama. Cikgu jadi rama-rama hari ini.
Nampak tak? Rama-rama cikgu. Cantik kan? Cantik. Rama-rama sejenis serangga. Kumbang sejenis serangga. Lagi apa ada tak serangga lain yang Ria rasa Ria tahu? Okey, kalau semut serangga ke cikgu? Yes, semut pandai. Kita bagi tepukan sikit dekat kakak Ria kita. Semut. Laba-laba. Tadi kan kakak Ria ada sebut laba-laba. Jadi laba-laba pun adalah serangga. Okey, selepas itu kita juga ada pepatung. Pepatung. Kalau cikgu dulu kan, masa yang Ria pegang tadi, yang tangkap-tangkap tu kan, cikgu suka tangkap pepatung. Zaman kecil-kecil dulu, pergi padang, betul, tangkap. Cikgu, kan? Dulu. Cikgu dapat berapa biasanya pepatung tu? Alah, Ria malulah. Segan nak cakap. Mesti dua je. Tak. Tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Okey. Okay, baiklah murid-murid. Kita nak belajar banyak lagi lepas ni. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, serangga ialah binatang kecil yang badannya bertekung tiga dan berkaki enam serta beruas-ruas. Contoh-contoh serangga ialah nyamuk, lalat, belalang dan lain-lain. TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot prasekolah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak kenali serangga bersama-sama dengan Ria. Kita ada lagi Cikgu Idayu. Cikgu, jomlah. Kita dah tak sabar ni cikgu nak kenal serangga ni. Alright, jom kita belajar mengenal serangga. Okey, gambar pertama cikgu nak tunjukkan dekat murid-murid cikgu di rumah dan juga Kak Ria kita di sini. Cicing! Apakah serangga ini? Cuma teka. Apa ni cikgu? Apakah serangga ini? Saya rasa macam lebah cikgu. Betul ke? Wow, betul ke ini lebah? Ya, inilah lebah yang selalu kalau kita dia apa terbang dekat kita, kita lari kan? Betul. Betul tak? Saya sangat takut lebah. Ria ada tak pengalaman dengan lebah? Ada cikgu, masa kat kampung dulu selalu kena kejar dengan lebah. Cuba cikgu tengok dia punya bentuk fizikal dia tu cikgu. Tengok dia punya apa takut. Ni dekat depan ni macam kan takut kan? Okey, ini adalah lebah. Lebah. Sekejap lagi kita akan eja cara untuk mengeja lebah dengan betul. Okey, ini dikenali sebagai lebah. Kita lekatkan dekat sini dulu. Kita lekatkan di sini dulu. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, serangga yang kedua. Dia tak nak naik pula. Okey, ini apakah ia? Ini macam serangga yang cikgu selalu tangkap masa kecil dulu. Ya, dia selalu tangkap tapi tak dapat. Tak dapat. Sedihlah. Okay. Apa ya murid-murid? Apa ya? Cuba teka. Dia bermula dengan huruf P. P? Ya. Okey, murid-murid dah dapat jawapan ke? Bantulah Kak Ria. Pepatung. Okey, inilah dia dikenali sebagai pepatung. Kalau kita perasan, serangga ini dia kebanyakannya boleh terbang. Kan? Okey, ini adalah serangga yang kedua. Okey. Sebenarnya cikgu ada lagi serangga. Oh, terjatuh. Saya terambil ya cikgu. Okey, terima kasih kakak Ria kita. Sama cikgu, tak apa. Cikgu nak perkenalkan banyak lagi serangga untuk anak-anak murid cikgu. Okey, sementara tu kita dah kenal dua serangga. Yang pertama sekali adalah lebah. Yang kedua adalah pepatung. Yang ketiga, alamak, warnanya hijau cikgu. Ya, betul. Kalau tengok
badan dia kenapa melengkung macam tu cikgu? Kan ulat beluncak. Okey, inilah dia ulat beluncas. Bila dia apa dia nak berjalan dia akan melekung, dia naik turun, naik turun macam tu. Biasa saya pernah nampak cikgu. Biasa nampak kat mana? Dekat daun. Dekat daun, betul. Sebab dia memang sentiasa melekat dekat daun. Nanti cikgu nak ajar dekat korang macam mana dia melekat kat daun tu. Lepas tu dia jadi apa? So ini yang ke tiga. Yang ketiga kita punya. Okey, saya tolong cikgu ya. Tolong serangga. Yang keempat. Yang terakhir sekali cikgu nak kenalkan serangga. Tadi kan, kakak Ria kita teka tadi. Betul tak? Ini macam saya tahu cikgu. Ini namanya kumbang cikgu. Kumbang dekat depan kita ni ada. Banyak cikgu. Dekat depan kita ni ada kumbang. Sama kan? Yang keempat ini adalah kumbang. Okey, kita minta kakak Ria lekatkan. Okey, kita nak mengeja. Seterusnya kita nak mengeja cara-cara mengeja serangga dengan betul. Okey, anak murid cikgu kena dengar. Okey, yang pertama sekali belalang. B-E B-L-A L-A-N-G lang. Belalang. Belalang. Tapi dekat sini cikgu tak tunjukkan gambar dia. Sebab cikgu nak tunjukkan dekat korang belalang pun adalah salah satu serangga. Okey. Yang kedua. Yang kedua kita ada kumbang. Kumbang. Jadi kita eja sama-sama. K-U-M. Kum. B-A-N-G. Bang. Kum. Bang. Okey, kita minta kakak Ria untuk tampal. Dekat mana bahagian kumbang? Okey. Kalau kumbang ini pepatung, ini kumbang cikgu. Ya, pandai bagi tepukan dekat kakak Ria kita. Okey, seterusnya kita nak mengeja. Tading. Pepatung. Okey, jom kita eja. P E P P A P T U N G tung. Pepatung. Pepatung. Kalau kakak Ria, Kak Ria perasan tak dekat sini ada berwarna? Kita mengeja mengikut warna. Ikut warna hitam dulu suku kata yang pertama, ikut yang kedua suku kata yang kedua dan juga suku kata yang ketiga. Itu pentingnya cikgu buat berwarna macam ni supaya anak murid cikgu senang untuk mengeja. Okey. Dekat mana pepatung ni? Kat atas ni lah cikgu. Kan murid-murid. Ini adalah pepatung. Okey, itu adalah pepatung. Okey, seterusnya kita nak eja. Apa tu cikgu? Tading. Kita nak eja lebah. L-E B-A-H-bah. Lebah. Inilah dia ejaan bagi lebah. Lebah. Okey, lebah ni yang selalu kita takutkan masa kecil-kecil dulu kan. Dekat mana gambar lebah ni? Kita tengok Karya kenal ataupun tidak. Yang mana ya anak murid? Lebah ni bentuk dia berbelang-belang tu cikgu. Nampak tak kat atas ni cikgu? Lepas tu kat depan dia tu macam ada sesungut kan. Dia ada sesungut dia. Inilah lebah. Yang terakhir sekali kita minta kakak Ria untuk angkat suku kata cikgu. Itu adalah ulat beluncas. Kita cara nak eja dia mesti menggunakan mengikut suku kata, mengikut warna. Okey, jom kita eja sama-sama. U U L-A-T, lat. U-lat. B-E-B-L-U-N, lun. C-A-S, cas. Beluncas. Ulat beluncas. Okey, kat mana ulat beluncas?
Selalunya cikgu ulat meluncas ni ada dekat daun cikgu. Dekat daun. Warnanya hijau. Ya, okey, pandai. Okey, inilah dia kita punya serangga pada hari ini cikgu. Cikgu ajar awak cara-cara mengeja dengan betul. Jom kita eja lagi sekali. Boleh, setiap cikgu. Serangga ini. Okey, kita mula dengan pepatung dulu eh. Okey, satu, dua, mula. P-E-P-A-P-U-N-G-T-U-N-G-T-U-N-G-T-U-N-G. Pepatung. Okey, yang kedua, lebah. Okey, ingat ya, kena eja mengikut warna. Okey, satu, dua, mula. L-E-L-B-A-H-B-A-H. Lebah. Pandailah Ria ya. Anak-anak murid cikgu dekat rumah pun mesti pandai kan. Okey, seterusnya yang ketiga, serangga kita ketiga adalah kumbang. Ini kena sebutan dengan betul. K-U-M. Kum. Kum. Tutup mulut. Kum. Ada anak murid cikgu ada yang selalu tertukar. U dengan apa? M dengan N. Dia berbeza. Bukan kun eh. Kum. Ini adalah huruf M. Jadi kena tutup mulut dengan betul. K-U-M. Kum. Kum. Macam tu. Okey, cikgu. Kita mula semula. Satu, dua, mula. K-U-M. Kum. B-A-N-G. Bang. Kumbang. Okey, selepas itu kita ada ulat beluncas. Ni panjang sikit kan? Jadi kita eja. Jom kita eja sama-sama. U-U-L-A-T. Alah, terjatuh pula. Tapi cikgu, sebenarnya kita dah eja tadi cikgu. Pepatung ni dia suka berterbangan. Jadi kita tampal kat sini, dia tak boleh duduk diam. Dia nak berterbangan. Okey cikgu, jom. Okay. Kita eja lagi sekali. Kita eja ulat beluncas. Alright. Okey, satu, dua, mula. U-U-L-A-T. Ulat. Ulat. B E B L U N lun C A S chas beluncas ulat beluncas. Itulah dia, kita ada berapa? Ada empat. Itulah dia murid-murid, kita dah pun kenali serangga pada hari ini. Jangan lupa ya serangga-serangga kita ini. Kita nak rehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kenali serangga. Ini pepatung. Ini dikenali sebagai lebah. Ini pula dikenali sebagai ulat beluncas. Ini dikenali sebagai kumbang. Dan yang terakhir dikenali sebagai rama-rama. Comel kan? Didik TV KPM. Dari ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong. Tiba masa kepompong pecah, pom! Jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata. Sungguh cantik aneka warna. Hisap madu di pohon bunga. Tapi sayang hidup tak lama. Wow. Tapi sayang hidup tak lama. Cikgu macam nyanyi lagu rama-rama je tadi cikgu. Best tak lagu tu? Best. Itulah lagu rama-rama. Cikgu suka nyanyi lagu tu sebab ia mengisahkan tentang dari ulat tadi cikgu ada cakap kan? Dari ulat terus jadi kepompong. Jadi rama-rama yang comel. Macam cikgu. Macam tu. Okey Ria. Cikgu ada tugasan sebenarnya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, tugasan dia adalah yang nampak tak kat sini ada apa?
ni macam ada lirik lagu, cikgu. Ya, betul. Dekat sini ada lirik lagu, tugasan untuk Ria dan anak murid. Cikgu dekat depan, dekat rumah, anak murid dan Kak Ria akan melengkapkan lirik lagu. Okey, cikgu. Jom cikgu kita teruskan, cikgu. Okey, kita teruskan. Cikgu nyanyi, Ria cari. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okay. Jom. Dari ulat jadi kepompong. Jadi kepompong. Okey, kita letakkan betul ya, cikgu. Betul ke tidak? Betullah sebab tadi cikgu ada cakap ulat beluncas tu nanti dia akan jadi kepompong, cikgu. Betul, pandai Ria. Lepas tu, angkat yang kedua. Tidur lena dalam kelong. Okey. Yang ketiga, kita nak Kak Ria kita baca. Tiba masa kepompong pecah pom. Apa yang tak ada dekat sini? Pecah, cikgu. Pecah. Cari mana perkataan pecah. Okey, mana ni. Yeay. Pandailah. Okey. Wah, kepompong pecah, cikgu. Ya, kepompong pecah. Apa jadi, cikgu? Apa jadi, eh? Jadi? Jadi rama-rama yang indah. Apa yang tak ada kat sini? Rama-rama, cikgu. Rama-rama. Okey, ini dia. Rama-rama. Kita letakkan dekat sini, cikgu. Ya, pandai kita bagi tepukan. Okey, kita nyanyi satu rangkap depan ni boleh tak? Okey, sebab jom, kita dah lengkap, kan? Okey, satu, dua, mula. Dari ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong. Tiba masa kepompong pecah pom, jadi rama-rama yang indah. Merdulah suara Kak Ria kita, kan? Suara cikgu lagi merdu. Okey, kita nak lengkapkan rangkap yang kedua. Jom, okay? Murid. Rama-rama terbang merata. Nampak gaya di sini rama-rama terbang, cikgu. Okey, kita ambil perkataan terbang ya, murid-murid. Ya, okay, terbang. Kita lekatkan. Okay. Alright. Yang kedua, dia punya untuk rangkap yang kedua adalah sungguh cantik aneka warna. Cantik macam kita, kan? Okey, murid-murid cikgu kat rumah pun sangat comel dan cantik, kan? Okey. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Hisap madu di pohon bunga. Last kali kita kena lengkapkan. Tapi sayang hidup tak lama. Apakah dia? Hidup, cikgu. Hidup. Okey, kita lekatkan kat sini ya, murid-murid. Dah lengkap. Pandainya. Okey, cikgu sangat teruja. Bila lirik kita dah lengkap, cikgu nak menyanyikan lagu dengan Kak Ria. Jom, cikgu. Dengan cici. Jom kita nyanyikan sama-sama. Okey. Satu, dua, mula. Dari ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong. Tiba masa kepompong pecah pom, jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata. Sungguh cantik aneka warna. Hisap madu di pohon bunga. Tapi sayang hidup tak lama. Tapi sayang hidup tak lama. Siap rama-rama. Hidup tak lama. Sedih, cikgu. Kan?
Baiklah cikgu. Ha, itulah dia kita nak tanya kesimpulan daripada cikgu Idayu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Silakan. Saya jadi dalam ramai cikgu. Okey. Okey, apa yang telah kita belajar pada hari ini? Kita telah mempelajari mengenai serangga. Okey, sebelum ni kita mesti tertukar haiwan liar, haiwan jinak, serangga kita panggil semua binatang. Ah, kita panggil semua, kita pukul rata semua haiwan. Ah, sebenarnya dia ada dia punya kategori. Kategori ini adalah serangga. Jadi hari ini kita dah belajar membaca, mengeja dengan sebutan yang betul dan juga kita ada bersoal jawab. Jadi anak murid cikgu dekat rumah dah belajar membaca dengan sebutan yang betul. Betul tak? Betul. Betul tak karya kita? Betul cikgu. Kita juga telah mengenali beberapa serangga. Serangga sebenarnya sangat banyak. Tapi cikgu datang bawakan dekat anak-anak murid cikgu dan Kak Ria hanya beberapa ekor serangga sahaja. Okey. Okey. Jadi saya cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat belajar dengan baik apa yang telah cikgu ajarkan. Okay. Dan diharapkan menguasai sepenuhnya mata pelajaran kita pada hari ini, Bahasa Melayu Serangga. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum, bye-bye. Jom cikgu, kita nyanyi lagi sekali cikgu. Dari ular jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong. Tiba masa kepompong pecah, pom! Jadi rama-rama yang indah, rama-rama terbang merata. Sungguh cantik aneka warna, hisap madu di pohon bunga. Tapi sayang hidup tak lama, tapi sayang hidup tak lama. Lagi sekali cikgu, jom. Okay, dari ular jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong. Tiba masa kepompong pecah,